Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru. Ini lanjutan yang kemarin ya. Adalah Max HDD dengan menggunakan sosis Hino AK240 atau Hino AK yang sudah Euro 4 teman-teman. Nah, untuk modnya sendiri ini seperti biasa dari ASIC FM yang statusnya adalah sell. Dan untuk livernya ini include ya. Jadi sudah satu dengan modnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini untuk unitnya seperti ini. Bedanya dengan Hino AK kemarin itu spionnya menggunakan spion model SR2 ya, atau Avante teman-teman. Terus yang lebih keren lagi itu bagian samping kanan kiri itu ada semacam punuknya ya, yang berfungsi untuk melindungi AC, atau biasanya untuk teknisi itu biasanya lewat pinggir-pinggiran. Kalau lewat atas itu kan biasanya sering jebol ya, karena bagian atas AC itu kan tidak kokoh ya untuk bentuknya itu. Jadi untuk teknisi itu biasanya lewatnya pinggir teman-teman. Oke, langsung aja kita review. Pertama kita nyalakan dulu lampu dekatnya seperti ini. Ini lampu dekatnya sudah menghidupkan dari lampu interior ya. Dan ini dia untuk lampu jauhnya, sudah menyala ya. Untuk lampu hazardnya seperti ini teman-teman. Ini sen kanan dan ini sen kirinya ya. Lalu untuk wipernya di sini terdapat dua wiper sama seperti kemarin ya. Bukan pintunya, ini swing depan maupun belakang. Lalu kita ke bagian belakangnya teman-teman. Ini dia lampu rem dan ini lampu mundurnya ya. Untuk sennya standar seperti ini. Untuk knalpotnya, karena ini sudah Euro 4, jadi arah anginnya itu ke bawah ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, itu ada knalpot ya. Jadi Euro 4 itu, knalpot itu tidak ke belakang, namun ke bawah semua. Seperti halnya yang diterapkan pada sasis Scania ya. Itu biasanya ke bawah semua teman-teman. Lalu kita cek untuk interiornya seperti ini. Tuh, ini lebih apa ya, lebih baru gitu ya. Karena untuk instrumen clusternya ini menggunakan Hino model yang terbaru atau Hino series ya. Hino RM, RK, terus Hino AK itu menggunakan instrumen yang baru. Tuh, ada ininya ya, apa bagian instrumennya itu ada digitalnya, jadi tidak hanya jarum saja teman-teman. Anim pertama kita cek, ini untuk anim pertama itu adalah fake shadow ya, dan juga running sand. Kedua adalah bagasi, jadi bisa dibuka. Untuk bagasinya sendiri yang dibuka bagian kiri saja, kalau kanan ini bagian tengahnya itu berfungsi untuk ini ya, tangki bahan bakar. Dan ketiga itu animasi untuk kap mesin depan ya, karena ini mesinnya depan. Max Zadiri ini spesialisnya mesin depan ya, jadi ya semuanya menggunakan mesin depan. Ini dia untuk sapuan hujannya sudah terhapus dengan baik ya. Cakep ini modnya. Untuk bagian ininya kita cek ya. Untuk mengaktifkan map tinggal teman-teman klik anim nomor 1 aja. Nah seperti ini, cakep lah ya namanya, keren. Dan sesuai di aslinya tidak ada suspensi udara ya, sehingga ya untuk apa ya, animasinya itu ya standar, tidak ada suspensi udaranya. Kadang kan biasanya walaupun gak ada suspensinya itu di busit itu pasti ada animasi ya, namun ini tidak, sehingga menyesuaikan di aslinya.
dan ini termasuk yang saya suka karena apa ya, menyesuaikan gitu ya dengan dunia aslinya. Ini kita di Bandar Lampung teman-teman, jadi ini hujan ya, udah dua kali hujan tadi itu. Kita opening terus kita road test juga hujan. Suasananya enak ya di situ ini. Mungkin teman-teman ada saran, enaknya itu pakai kode nama apa ya untuk sound? Karena saya sendiri udah lama nggak pasang ini ya kode nama ya, karena ya agak ribet masangnya gitu ya, masang aplikasinya. Kalau kode nama dulu kan mudah ya, namun masang aplikasinya itu wah sekarang itu rumit ya. Oke. Ini kita di map Gunung Sugi ya. Kita berhenti di sini aja, sekalian ngetem ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.